mendapat masukan dari warga masyarakat terkait rencana kami menutup SK itu, mereka sudah apresiasi luar biasa. Tapi seolah-olah kami membiarkan pijet plus-plus. Kami agendakan hari ini ada sekitar 11 tempat pijet yang kami cek. Tapi yang kami sayangkan ada sekitar 7. 7 itu tutup. Berarti memang ada indikasi mereka tahu akan ada institusi. Memang kami buka. Saya yakin teman-teman ini sampel bersih ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada oknum yang membocorkan. Karena saat kami hadir, tempat pijat tutup, berarti saya indikasi mereka tidak punya izin. Kedua, ada kemungkinan mereka memang melakukan ada di situ transaksi seks. Karena orang mau berbuat mesum pun dimanapun bisa.